misalnya kaitannya dengan penghasilan tentunya ya, di sini dengan penghasilan ya. Kalau PPN itu kan memang di pungutnya adalah tempat terutang ya, tempatnya ya. Kalau kali ini kaitannya dengan PPH ya, kaitannya dengan PPH ya, pajak penghasilan ya, atau PPH badan ya, kalau dia perusahaan asing ya. Jadi dilihat di teks treaty-nya ya, bagaimana perlakuan dari pajak PPH-nya ya. Misalnya tadi perusahaan asing tersebut ya, mendapatkan penghasilan dari Indonesia ya, otomatis kan dia oleh perusahaan di Indonesia akan dipotong ya PPH-nya ya. PPH pasal 26 misalnya ya. Nah, kemudian untuk dia tidak dua kali dipotong ya, di dua kali dipungut. Nah, dia harus bisa membuktikan nanti ya, mungkin ya di negara asalnya ya, bahwa bukti pungutnya ini akan menjadi pengurang gitu ya, pengurang dari pajaknya ya. Oke ya, gitu ya. Kemudian kembali ke asas-asas ya. Jadi ini guys, mengenai asas ini ya, kita lihat di sini ada asas pemungutan pajak ya, yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang ya. Jadi di sini pemungutan pajak harus berdasarkan ini tadi ya, sesuai dengan konstitusi kita ya, sesuai dengan konstitusi kita ya. Kemudian juga di sini kita lihat tidak boleh mengganggu perekonomian ya, itu sesuai juga tadi dengan adanya apa asas yang diberikan oleh Adam Smith ya guys, ya kan. Nah, tidak boleh mengganggu perekonomian. Kalau memang mengganggu perekonomian ya, maka akan merugikan pajak ini ya. Jadi memang di era modern ini pajak diusahakan sebisa mungkin ya justru menjadi pendorong perekonomian ya. Makanya kita lihat kebijakan-kebijakan sekarang ya menuju kepada ya banyak pemberian kemudahan-kemudahan ya di bidang perpajakan ya. Misalnya dalam waktu dekat ini ya PPH badan juga akan dikurangi ya guys. Pemungutan pajak harus efisien ya. Ini masih menggunakan asas yang dikeluarkan oleh Adam Smith ya, efisien ya, artinya tidak boleh pemungutannya itu menjadi high cost ya. Saya kira ini bisa kita pahami ya. Kemudian juga harus sederhana ya. Nah, ini yang penting-penting guys, yang paling penting ya, penafsiran hukum pajak. Nah, kita sebagai orang hukum ya, sebagai mahasiswa hukum ya, harus paham di bidang ini ya, di bidang hukum apa, di bidang penafsiran hukum. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ya, ada sekitar 10 ini ya cara untuk menafsirkan hukum. Ya, mengapa hukum itu harus ditafsirkan ya? Karena terkadang memang ada hukum yang belum jelas ya, maka di sini kita harus tafsirkan ya. Kita harus tafsirkan ya. Bagaimana cara menafsirkannya ya? Macam-macam nanti ya. Bisa dengan cara ya, membatasi ya, memperluas, mempersempit ya kan. Bisa juga nanti dengan melakukan analisa ya, dengan membanding-bandingkannya ya dengan peraturan-peraturan lain. Nah, itu nanti kita akan lihat, dan itulah ya peranan kita ya. Jika lebih terjadi, nah, itu nanti kita akan masuk ya. Kita akan masuk nanti di pembahasan yang lebih detail ya, pembahasan yang lebih praktis ya. Nah, itu nanti masuk ke KUP ya, tata cara KUP ya. Jadi sesudah ya kita itu nanti membuat NPWP ya kan, kemudian kita nanti membuat SPT ya. Nah, di situ akan ketahuan ya kan, SPT tahunan gitu ya, apakah itu akan lebih bayar atau kurang bayar. Dan untuk lebih bayar ini ya, memang dia tidak otomatis ya, dia harus melalui yang namanya, kayaknya udah kemarin ya saya jelasin ini. Jadi harus yang melalui yang namanya pemeriksaan ya, pemeriksaan dulu ya. Nah, nanti melalui pemeriksaan ini akan dikeluarkan surat ketetapan pajak lebih bayar SKP LB gitu ya Pak Andes ya. Bapak apa Mas ini ya. Enggak ada fotonya nih. Andes Masrun ya. Tapi ada juga yang dikasih langsung ya. Ada juga yang dikasih langsung ya. Nah, tapi nanti dia istilahnya itu seperti apa DP lah gitu ya. Seperti DP gitu ya, dikasih karena dia statusnya udah sangat bonafit gitu ya perusahaan itu ya.
Jadi tanpa diperiksa dikasih dulu, tapi nanti dia akan diperiksa lagi gitu ya. Karena memang tadi kalau apa namanya kalau itu tadi permohonan lebih bayar itu ya, itu ada kewajiban dari negara, dari pajak ya, untuk melakukan keputusan secara terbatas dalam jangka waktu tertentu ya. Kalau tidak 1 tahun gitu ya, 1 tahun ya, 1 tahun harus sudah diputus itu ya. Dan ketika itu tidak diputus, maka dianggap dikabulkan permohonan lebih bayarnya ini. Makanya berlaku asas fiktif positif. Udah ya, udah pernah ya saya jelasin ini, nanya lagi nggak apa, biar lebih jelas ya Pak Andes ya. Oke, next. Ya, gunaan penafsiran ya tadi ya, gunanya ya untuk menjelaskan. Udah ajan lagi guys, kita lanjut lagi kali ya, habis ajan aja ya, habis sholat ya, apa udah kita sholat dulu ya, habis apa namanya, habis ajan kita lanjut ya, kita lanjut. Oke ya, itu dulu ya guys. Ini sih penafsiran dibaca aja dulu ya, yang nggak sholat atau yang masih bisa baca ya, dibaca dulu ya. Penafsiran hukum ya ada banyak nih ya, subjektif, objektif ya, restriktif, ekstensif. Nah ini penting banget guys.